Udinus menggelar refreshing kepemimpinan bagi Ketua Ormawa periode 2023-2024 serta para mahasiswa KIP kuliah yang berlangsung di kampus selama 3 hari yakni 20 hingga 22 Oktober 2023. Acara ini dibuka secara langsung oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Udinus, Dr. Kusni Ingsih, di Aula Gedung E Udinus pada Jumat sore, yang dilanjutkan dengan memberikan pembekalan materi terkait leadership bagi ratusan mahasiswa yang mengenakan jas alma mater, yang tampak antusias mendengarkan materi dengan seksama. Diharapkan para ketua Ormawa dapat menyatukan visi di bidang kemahasiswaan serta dapat saling memberikan support antar Ormawa sehingga dapat bersinergi sebagai dinusia. Harapannya hari ini adik-adik organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan refreshing kepemimpinan untuk menyatukan visi bersama-sama di bidang kemahasiswaan. Kami berharap dengan kegiatan ini adik-adik semua, ada 78 organisasi mahasiswa itu bisa bersatu padu, saling support satu dengan yang lain, tadi bersinergi, aku, kamu, kita, dinusian menjadi jauh. Dalam kegiatan ini, pembekalan soft skill leadership sangat diperlukan bagi para ketua Ormawa agar dapat memiliki jiwa pemimpin, khususnya di lingkungan universitas. Dari Udinus, Melsa Fiori melaporkan.